Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustaf Billah Shah bertitah kuasa menghukum dan pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya. Titah baginda, sekiranya undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, ia bermakna penggubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. PAS belum memuktamadkan jumlah kerusi parlimen yang akan ditandingi parti itu dalam PRU15. Perkara itu dimaklumkan timbalan presidennya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mat. Pemandu e-hailing mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas dua pertuduhan, iaitu menikam dan mencederakan teman wanitanya bulan lalu. Laporan penuh dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.